Selamat datang kembali di channel Guru Mantap 45. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai update jadwal untuk KIP Kuliah tahun 2023. KIP Kuliah ini sangatlah membantu nantinya untuk adik-adik yang terkendala dengan biaya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nantinya akan mendapatkan uang saku dan juga akan mendapatkan bebas biaya kuliah atau bebas UKT. Nah, berdasarkan dari halaman resmi untuk KIP Kuliah, di sini kita bisa mengecek informasi mengenai update jadwal KIP Kuliah tahun 2023. Jadwal Kartu Indonesia Pintar Kuliah, mengenai tanggal penting jadwal pendaftaran dan penutupan Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2023, nantinya jadwalnya akan segera diumumkan. Jadi, untuk adik-adik calon mahasiswa tahun 2023, harap untuk bersabar nantinya melakukan proses pendaftaran. Nah, kalau kita mencari perbandingan dengan jadwal KIP Kuliah tahun 2022, di sini pendaftarannya dibuka tanggal 2 Februari 2022, di mana untuk pendaftaran SNMPTN, di mana tahun 2022 masih namanya SNMPTN, sedangkan untuk di tahun 2023 ini namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, di mana untuk jalur SNPTN di tahun 2022 ini dibuka 13 Februari 2022 dan tutup 27 Februari 2022. Jadi adik-adik selalu bersabar untuk menunggu jadwal KIP Kuliah 2023. Demikian informasinya, semoga informasi ini dapat bermanfaat.